Bola kemana ada Gusti datang memandu. Gusti kali ini masih Gusti mencoba mengirim bola Gusti langsung diarahkan kepada Arifin. Arifin kali ini masih Arifin. Segala macam plastik, maupun gelas plastik, maupun kantong plastik untuk kita sama-sama menjaga kebersihan dari lapangan Tanjung Tora Sungai. Saat ini perbaikan pertandingan mendapatkan dimulainya babak yang pertama. Sementara bola dikuasai nomor 14 kembali saudara-saudara. Terobosan langsung dan tahan dihalau saja saudara-saudara. Ke panitia. Baik, kejuaraan kali ini mulai nomor 19 saudara-saudara diturunkan 3 orang pemain dari tes kalian bola. Yang dulu kembali mencoba dengan serangan mulai nomor 10. Zainul Arif sudah tergeletak saudara-saudara dan berikan kepada rekannya ada Reza Hairul yang dituju. Awaludin berikan kepada nomor punggung 6 Alis. Ke depan dia ada Gusti tadi, masih Gusti mencoba merebut bola namun kali ini berhasil bintang kejaran lalu nomor punggung 19 kerjasama dengan Padayat Belohab tarik kembali. Ada nomor punggung 7 yang harus kembali dan terjatuh sudah. Tendangan bebas, sebuah kesempatan untuk bintang kejora. Nomor punggung 11 kali ini tendangan bebas akan dilakukan Hamdani, kapten tim kesebelasan dari bintang kejora. Mencoba melirik di mana posisi rekan yang akan diberikan umpan dan sudah dilakukan saudara-saudara langsung menuju ke jantung pertahanan dari pos peluang tuna mengarah kepada rekannya terjatuh bukan merupakan sebuah pelanggaran. Pas peluang tuna kandas dengan nomor 22 kali ini. Yuk. Dari hampir saja saudara-saudara. Anu bingung itu nomor peluang tuna. Awaludin kali ini kapten kesebelasan dari PSP Leontina mencoba memberikan umpan jauh ke depan mengarahkan kepada Gusti, masih Gusti mengambil bola namun kelihatannya terlebih dahulu. Hamdani kembali mencoba memungut bola untuk melakukan tendangan bebas. Langsung mengalirkan bola kepada Awaludin. Awaludin geser ke kiri mengarahkan kepada rekannya ada Haria Adi Sastra yang dituju dan terlepas. Play out kali ini saudara-saudara masih mampu melewati gunakan lawan. Ini Wahab yang dituju masih Wahab dan terjatuh. Pelanggaran. Dia harus kartu. Pelanggaran yang perlu diterapkan dalam pertandingan demi pertandingan sehingga pertandingan berdekorasi tensi bermain pertandingan nyaman dan adem seperti cuaca yang kita rasakan pada sore hari ini. Baik, tendangan bebas kali ini ada Anang. Mencoba Anang, ambil kesempatan, berikan umpan yang langsung berjantung ke kanan. Hampir saja saudara-saudara. Sebuah tendangan bebas yang langsung diarahkan kepada rekannya tadi. Mampu didapatkan bintang kejora. Kembali dilakukan oleh Hamdani. Sudah dilakukan langsung. Radinal yang dituju saudara-saudara. Menjaga bola dengan sempurna tadi nomor 19 Radinal Jaya Ardi. Bingo oleh nomor 14. Anda sudah lihat ada Halis yang dituju. Mantap kembali serangan Bangga oleh PSP. Kali ini bintang kejora melalui dia. Arahkan bola ke depan terlepas kali ini. Saudara-saudara. Kali ini. Ada Gusti masih Gusti. Tidak mampu Gusti saudara-saudara. Super kena Gusti.
dari para pemain belakang dari Bintang Kejora. Kembali Bintang Kejora mencoba melakukan serangan kali ini melalui sektor sebelah kanan, mencoba merangsek pertahanan sebelah kiri dari Pesper Langguna. Ada Ijang Elo berusaha merebut bola, berhasil dikuasai pemain dari Bintang Kejora. Masih dan, Anang kali ini, masih Anang, mencoba dimayang dua orang pemain, terlepas Anang. Anang berusaha mengirim bola, masih Anang, saudara-saudara. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bola mampu diamankan penjaga gawang dari Pesper yang ini melalui Arifin, dorong ke depan, ke belakang. Mencoba menghalau bola kegunaan, namun sayang terekam ada Genggo Eros yang dituju. Umpan jauh ke tengah, dan tadi ini terjatuh dari Pesper itu, dan juga dari Bintang Kejora, Wajar Adunau, namun kali ini mendapatkan ganjaran kartu kuning, saudara-saudara. Nomor 15 yang telah dengan keras, cukup keras tadi mematahkan aliran bola. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Adunau yang berdiri, kemudian ada Kazorla, juga ada Wahab. Ada Kazorla, betul-betul Radina. Dan kali ini kembali ada yang akan melakukan pertahanan dari Pesper Langguna. Sudah jauhkan langsung dari untuk jangkau pertahanan. Ada hampir saja tidak terjangkau dari Sastra. Dorong ke depan, ada Gusti yang dituju, dibayar lagi untuk ke dalam tadi. Gusti kali ini, bawa ada lagi. Sayang sekali, saudara-saudara. Itu saja tadi sampaikan kaki kiri yang dilakukan oleh awal tur, hampir saja kita maris itu bola, saudara-saudara. Menghalau bola, kali kembali di posisi Kazorla, mencoba di bayang-bayang Indra Jaya. Ada Awaludin, tarik ke belakang kembali. Bintang Kejora bangun serangan. Sastra kali ini mencoba merebut bola. Masih Sastra. Sastra mengirim bola dengan terjatuh, saudara-saudara. Sastra. Sudah dilakukan langsung arah jantung pertahanan dari Bintang Kejora. Berhasil dihalau tadi. Kembali Hamdani. Tadi terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan pergabungan. Tapi ini justru Pesper yang ke depan, maksud kami kali ini Bintang Kejora kembali Radinal yang kolaborasi dia dengan Wahab. Wahab tarik ke belakang kembali, ada Genggo Eros yang dituju, mencoba memberikan umpan, ada Kazorla, masuk Kazorla. Sayang sekali, saudara-saudara, belum mampu lesakan tendangan kaki kiri yang cukup keras tadi. Kali ini Bintang Kejora mencoba melakukan serangan dari sektor ke sebelah kanan, saudara-saudara, yang kepada Radinal. Kali ini Radinal coba offset Kejora, melalui Kejora, tarik ke belakang, kolaborasi. Ada Genggo Eros kembali, masih Genggo. Genggo dibayangkan mencoba mengetat. Biar kemana ada Gusti datang membantu. Gusti kali ini masih Gusti, mencoba mengirim bola Gusti, langsung diarahkan kepada Arifin. Arifin kali ini masih Arifin. Saudara-saudara, di babak yang pertama ini dengan perjuangan yang cukup keras, perjuangan yang cukup dikritikan dari Pesper Langguna, akhirnya mampu menyerangkan satu gol dan mendapatkan pundi-pundi gol 3 poin sementara didapatkan oleh Pesper Langguna, saudara-saudara. Ia kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Anang kali ini berusaha menguasai bola bersama dengan Januar Hadi. Masih Januar Hadi, buang bola jauh ke depan, dipanggil saja Awal lebih kali ini dari Pesper Langguna, mencoba melakukan bola menit dari Gusti. Permutan bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola nomor 15 Reza Khairul. Ada Anang langsung berikan umpan kepada Wahab. Masuknya Wahab. Sayang, saudara-saudara, lawan satu, one by one, saudara-saudara. Namun tipis saja, itulah sepak bola membuat jantung kita berdegan, saudara-saudara.
itu saja kira-kira 2 cm tadi dalam melindungi yang cukup cantik di tiang sebelah kanan yang dikawal oleh PSV Londrina. Bejora mencoba menyerang melalui Anang. Anang kali ini dorong ke depan langsung diarahkan kepada Kajola. Radina mencoba berkembang. Anang berusaha mengejar bola kali ini. Kandas di kaki nomor 9 saudara-saudara ada Zeki. Lepas kembali bintang Bejora dorong ke depan. Terjatuh dan pelanggaran saudara-saudara. Semua kegagalan yang krusial dilakukan oleh para pemain dari PSV Londrina tadi mencoba menahan gerak lagi dari Kajola. Radinal mencoba Radinal. Kita nantikan saja. Sudah dilakukan. Semakin seru pertandingan saudara-saudara dengan murah juga tadi. Gol penyeimbang 1-1 kedudukan setelah berhasilnya Radinal nomor punggung 19 berhasil melepaskan bola ke jaring gawang yang dikawal oleh Kutus Arya Jagat melalui tendangan bebas. Saudara, tendangan yang sangat akan segeger dengan lombok pelan pasti saudara-saudara. Ya, satu kedudukan. Semakin seru pertandingan yang kita saksikan sore hari ini dengan berputar gol demi gol. Ya, bola belakang apa perkataan pada rekannya. Ada patuh yang dituju. Halo kembali dan kali ini keluar Kutus Arya Jagat menyambut mampu menangkap bola dengan sangat-sangat sempurna. Ayo akhirnya Mitra menunjukkan mendapat bahagiannya babak yang pertama antara SP Londrina yang berhadapan dengan bintang Kejora Mas Bangkit. Dan skor seperti apa yang kita saksikan bersama, sama-sama kuat, sama-sama apik, 1-1 kedudukan sementara di babak yang pertama ini. Baik, nanti kita rehat sebentar untuk kita sama-sama menanti untuk dilanjutkan dengan babak yang kedua. Reza Hairi di garis telah dimasukkan Andri nomor punggung 10 Andri Pogba. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Andri Pogba di Larta Cup tahun kemarin membela Patriot FC, kali ini Andri Pogba membela bintang Kejora. Tadi salah seorang pemain dari PSV Londrina, PSV mencoba menyerangan melalui Arifin, berikan kepada Gusti, maksudnya Anak Gusti kembali mengusung bola, masih Gusti kali ini, masih Gusti dorong kepada Arifin, Arifin, dikawal cukup ketat, dua orang pemain bertahan, nomor 3 dan nomor 3 dari bintang Kejora tadi, Arifin, dan Arifin sudah banyak terjatuh saudara-saudara. Masih tengah dengan asisten wasit. Ya, kartu kuning selalu didapatkan Angga. Lempar ke bawah, bintang Kejora sudah melakukan. Lalu kembali, apakah yang terjadi saudara-saudara? Langgaran kali ini masih di luar kotak 16 dan kartu kuning didapatkan pemain dari PSV Londrina.
melakukan pelanggaran kepada salah seorang pemain dari Bintang Kejora. Sebuah kesempatan kali ini, tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Haimi Pogba dengan nomor punggung 10 sudah dilakukan. Ada Anang, masih Anang, tendangan kaki kiri, sayang sudut tadi, sayang saudara-saudara, tendangan masih melenceng di sisi sebelah kiri tiang gawang yang dikawal oleh kubuh Ar. Kali ini semua berada di posisi jantung pertahanan dari PSB. Halo saja, ada Porta, masih Porta, tendangan langsung. Sebuah percobaan tendangan langsung yang dilakukan oleh Pogba, saudara-saudara, dari Tesker yang pula sehingga menciptakan tadi lorong ke tengah, mencoba memberikan umpan kepada rekannya Rafina. Kajorla, saudara-saudara, ke belakang dia, berikan bola kepada Anang, tendangan langsung. Dan kali ini Pogba, masih Pogba, terjadi Pogba, apakah yang terjadi dan ternyata wasit penutup pertandingan menunggu titik bunyi, saudara-saudara, setelah terjatuhnya, terjegangnya Pogba tadi di kotak 16. Ya, tendangan 12 alias penalti kali ini. Wahab mampu mengejarkan kebuntuan kembali kali ini melalui titik satu, sehingga skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Bintang Kejora sementara. Ya, kembali pernah mengarahkan segera dilanjutkan, saudara-saudara. Apakah yang terjadi? Tendangan bebas tipis saja di luar kotak 16, saudara-saudara. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Awaludin. Ya, dengan cuaca yang cukup sejuk, nyaman, sehingga sementara 5 orang pemain dari Bintang Kejora bahkan bertambah 1 menjadi 6, membuat benteng untuk menghalangi jarak pandang dari Gusti. Kenapa, saudara? Hampir saja, saudara-saudara. Terlalu tinggi tendangan yang dilakukan tadi oleh Gusti Adiaksa. Bola Anang kali ini mengusung, masih Anang, berikan bola ke depan. Terlepas, saudara-saudara, kali ini terlepas. Kajorla berhadapan. Kali ini apa yang dilakukan oleh Kuku Arya Jagat, saudara-saudara, meniru gerakan yang dilakukan oleh Armando Arif. Bintang Kejora sudah dilakukan, mencoba kali ini Bintang Kejora kembali melakukan serangan. Dorong ke depan Maruf, langkah Kajorla, masih Kajorla sendiri saja, saudara-saudara, terlepas yang ini bakal langsung Kajorla. Ada yang buka. Terlena tadi barisan pertahanan dari Tespel yang tuna, saudara-saudara. Kajorla nomor punggung 22 lolos dari jebakan offside sehingga berhasil melesatkan oleh kukuh Arya Jagat, sehingga kedudukan menjadi 3-1 keunggulan sementara untuk Bintang Kejora. Juara final Pais Polang tidak kembali mencoba mengusirkan kali ini. Ada Awaludin berusaha mengirim bola. Awaludin langsung memberikan bola jauh ke tengah, mencoba memberikan kepada rekannya, namun ada hadangan tadi.
Masih kali ini nomor punggung 3 berusaha saudara-saudara Sadran Junaidi tanpa pada semangat terus peluang kuno kembali berusaha bangun serangan. Pelanggaran kembali terjadi saudara-saudara. Kembali dengan nomor punggung 9 ada Jaki tadi. Kepada Jaki Junaidi kembali bola sebola. Ada Pogba kali ini. Pogba menyisir dari sektor sebelah kiri. Namun dibawa juga kembali oleh Junaidi masih bergantung. Nah teriknya Yarif. Suara gemuruh penonton saudara-saudara. Silahkan teriak sepuasnya. Yang penting teriak dari luar garis pembatas. Kembali lakukan awal mungkin yang dituju ada Indra Jaya. Namun dimendakan Jamar Haris dan terjatuh saudara-saudara. Tabrakan tidak bisa dihalakan untuk membuatkan satu bola. Ada yang ingin mengkosukan serangan apa yang kita saksikan bersama. Bola masih dikuasai para pemain bintang kejuara. Pogba kembali menguasai bola. Langsung menarikkan bola kepada Junggoros. Mereka umpan jauh ke jauh. Memberikan bola dari saudara-saudara kepada Sofyan Hadi. Dan tenang. Agusti yang dituju masih Agusti kali ini terlepas saudara-saudara nomor 11. Ada Sofyan Hadi teman. Berikan bola ke tengah, kalau saja Handani. Kali ini Hendra Jaya dapat. Satu buah kesempatan tendangan bebas untuk sudah dilakukan langsung dari Hendra Jaya. Tidak ada rekan yang berusaha menyambut umpan dari saudara-saudara. Pertandingan sore hari ini saudara-saudara antara PS Peluang Tuna yang berhadapan dengan Bintang Kejora Mas Bayu dan skor keunggulan 3-1 untuk Bintang Kejora Mas Bayu. Dan sekali lagi kami informasikan untuk besok sore Santara FA akan berhadapan dengan Runtuh Putra Aceh. Sekali lagi untuk besok sore Santara FA akan berhadapan dengan Runtuh Putra saudara-saudara. Dan sekian